Oke, jumpa lagi dengan saya. Jumpa ketemu lagi dengan Kaus Hijau. Kali ini saya mendapatkan penanak nasi Magicom ini yang bilang untuk menanak nasi tidak matang. Menurut beliau demikian. Jadi tidak matang. Oke, kita periksa saja yang bikin tidak matang apanya. Saja. Cara membukanya sangat mudah, teman. Ini tidak ada baut pengancingnya. Sepertinya di sini ada baut pengancingnya, teman. Ini. Kita petek aja. Atau kita ul-ul. Tapi kita coba dulu. Nah. Sudah terbuka. Tapi memang pengancingnya di sini ada bautnya. Kita buka dulu. Nah, ini ada baut di sini, tertutup dengan logonya. Modelnya sudah tak sogok, jadi hilang ini. Nah, ini. Nah, kita buka seperti ini. Apa yang perlu dicek? Kita cek di bagian per-per ini. Oke, kita buka per di sini. Ini kita luruskan dulu. Di sini ada seperti pengancing, kita luruskan. Kemudian di tengah ini agak berbentuk huruf P. Ini juga kita bentukkan huruf P supaya bisa di ambil, teman. Nah. Oke, nah ini bisa diambil. Kemudian kita ambil di ini. Nah, ini pernya bisa diambil. Yang membuat ininya cepat tertek, cepat narik ya, teman. Cepat nekan di sini. Ini ya. Sebenarnya teman-teman bisa mengganti ini. Nah, ini karena ini sudah klem-kleman, teman, di sini. Nih. Ada ganti ini. Tuh. Atau agak dibengkokkan yang sini. Biar makannya, tapi gelas tetap kedorong, teman. Ini tetap kedorong begini kalau panas. Ini kan kalau panas dia dorong ke bawah. Tuh. Oke, kita usahakan ganti ini dulu. Oke, teman, kalau ini tidak bermasalah bisa ganti ini. Kalau tidak bermasalah, yang jelas yang sering rusak di sini, teman. Saya kasih tahu rahasianya. Kita amati-amati di dalam di sini. Di sini biasanya ada kotorannya. Nah, semacam ini. Kotoran ini yang membuat pancinya nempelnya tidak pas. Jadi pada waktu panas betul, otomatis ini sudah terlalu panas, nasinya belum masak, jadi sudah jeplak duluan. Nah, ini. Oke, akan saya carikan cutter dan amplas. Oke, di sini saya sediakan cutter juga amplas. Ini gunanya untuk mengerok alias kena kotoran ini, teman. Nanti kita coba, teman. Kalau sudah, kita coba untuk merebus air apa menanak nasi.
Nah, ini banyak kotoran di sini nih. Intip-intip ini. Intip-intip upo ini kotor, tidak dibersihkan sama ampunya. Merah roh ya. Nah. Ini yang membuat panasnya tidak menempel keseluruhan. Oke, kalau sudah kita amplas. Amplasnya sudah tuwek. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu rahasianya yang membuat menanak nasi ini tidak matang, jadi karena nempelnya ini tidak bagus. Oke, ini sudah saya pasangkan kembali nih. Nah, kemudian kita pasang-pasangkan kembali di sini. Oke. Dan kita coba. Oke, sekarang saya akan menanak nasi. Nah, ini berasnya, rednya, dan ada airnya, akan saya masukkan di sini ya. Kemudian kita colok listriknya di sini, kita lihat. Nah, terlihat merah. Sekarang akan ini merah apa kuning? Saya pencet di sini. Nah, di sini hijaunya untuk cookingnya, untuk memasaknya menyala. Oke, kita tutup. Ini sudah arah ke bawah. Walah, tidak ketoro toh. Kita perlihatkan. Nah. Oke, ini udah arah ke bawah teman. Nanti kalau sudah matang akan jeglek ke atas. Nanti bila menjeglek ke atas, apakah berasnya sudah matang, nasinya, berasnya ya teman. Nah, ini sudah mulai hangat. Kita tunggu saja. Oke, setelah beberapa menit kita lihat dulu apakah ada reaksi ya. Sudah mulai umup. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah umup. Tuh, nasinya. Dan di sini belum jeplak, kita tunggu saja. Oke teman, sekarang untuk memasaknya sudah jeplak, kita lihat nasinya. Kita lihat nasinya. Wah, sudah matang teman. Tuh, sudah oke. Alias sudah empuk nih. Sudah empuk. Berarti sudah bisa matang berkat membersihkan tempat di bawah tadi. Nah, ini sudah ngejeblak untuk memasaknya. Oke, sahabat Kaos Hijau, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.